Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Driver Serabutan. Untuk episode kali ini saya bawa unit Isuzu Elf Sport ya, yang tipenya NHR55. Di sini saya bawa Isuzu Elf ini dapat charteran trip ke wisata Bahari Lamongan ya, kota sendiri di wisata Bahari Lamongan. Untuk kali ini saya akan lihat-lihat bagaimana keadaan di bagian parkiran luar wisata Bahari Lamongan. Langsung saja ya, kita lihat bagaimana keadaan wisata Bahari Lamongan dan juga melihat mobil yang saya bawa ini, yaitu Isuzu NHR55 yang sasisnya short pendek, warnanya hijau. Langsung saja saya lihatkan unit yang saya bawa ya, sambil melihat ke parkiran-parkiran lainnya. Begini ya suasana parkiran di wisata Bahari Lamongan. Di wisata Bahari Lamongan WPL. Nah, ini unit yang saya bawa, Isuzu NHR warna hijau. Sampingnya itu juga satu rombongan. Nah, ini juga. Kalau sampingnya ini plat saudara kita dari Plaska. Seperti ini ya, wisata Bahari Lamongan. Kondisi ya tidak ramai ya, tidak sepi. Karena tidak hari libur ya. Mas Rona kan? Mas Rona. Di situ parkiran bus ya. Kondisi kalau hari libur ya full ya parkirannya, tapi kalau hari-hari biasa seperti ini tempat parkirnya sangat luas. Lokasinya berada di Kabupaten Lamongan, Paciran. Di Kabupaten Lamongan, di Kecamatan Paciran, untuk lokasi. Untuk parkiran bis. Yeah.
Diawe iku lho. Diawe iku lho San. Lho, diawe. Untuk kali ini kita cari makan dulu demi kelancaran. Eh?